hijrah daripada baik, daripada jahat kepada baik, daripada lalai kepada taat, daripada lara kepada soleh, daripada jahat-jahat ramai lakal kepada baik, daripada negatif kepada positif. Macam mana nak berhijrah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma alhamdulillah, Allah masih pinjamkan umur kita hingga ke hari ini. Alhamdulillah kita sempat masuk ke bulan Muharram 1441 Hijrah. Hidup lagi, bertambah lagi usia kita. Ada di kalangan kita yang sama-sama belajar dalam kelas ni telah kembali ke rahmatullah. Sama-sama duduk sebelah kita, sama-sama membawang kita dulu. Tapi hari ni dia dah tak ada dah. Dia ada di alam barzah. Kita hari ni ada, esok lusa mungkin tak ada. Itu yang diceritakan dalam sifat 20. Kita tak sama dengan Allah. Allah ada. Tidak boleh tiada, tidak boleh tidak wujud, melainkan wujud belaka. Kan? Dulu sampai bila-bila. Masa tu pun makhluk Allah. Kita hari ni ada, tapi esok lusa tak tahu. Tak ada, tak tidak. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, izinkan pada sesi kali ini saya bercerita tentang hijrah. Dan kita kaitkan hijrah ini dengan perubahan diri kita berhijrah. Hijrah ni ada empat perkara. Pertama, hijrah daripada hijrah Nabi, yang kita panggil hijrah sirah. Hijrah sirah terbahagi kepada dua. Hijrah sirah yang pertama, hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Ingat eh? Yang kedua, hijrah sirah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Ini dua. Dan kemudiannya kita nak cerita juga hijrah daripada baik, daripada jahat kepada baik, daripada lalai kepada taat, daripada lara kepada soleh, daripada jahat-jahat ramai lakal kepada baik, daripada negatif kepada positif. Macam mana nak berhijrah ni? Hijrah, dulu saya jahat ustaz, saya lalai dalam solat. Sekarang saya dah berhijrah. Alhamdulillah, saya dah jaga solat. Jaga solat satu perkara. Saya dah bertaubat satu perkara. Tapi dalam hal solat, kita perlu qada. Wallahi tuan-tuan, perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Lepas solat, baru dihisap perkara yang lain. Kalau tak lepas solat, kita akan diterajang ke neraka. Orang panggil kita ustaz, orang panggil kita hajah, orang kenal kita selalu duduk dalam dewan kuliah, orang kenal kita mengaji Al-Quran, taranum kita sedap, orang kenal kita hebat. Tapi kenapa hajah ke neraka je? Kenapa hajah ke neraka je? Aku ada tertinggal solat yang aku tak sempat nak qada. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi sempena tahun hijrah, sementara masa masih ada, pujuklah hati kita. Jangan main-main dengan masa. Bila-bila je Allah boleh ambil balik masa kita ni. So, qada mana yang kita mampu. Ustaz, macam mana nak qada? Jawapan dia, ingat kaedah ikut Islam, down payment dia. Kita tinggal 40 tahun solat.
Macam mana nak qada Ustaz? Tak keluar rumah lah. Jadi jawapan dia tuan-tuan, pertama, down payment untuk qada salat adalah taubatan nasuha. Letak down payment dulu. Lepas tu, setiap hari qada salat. Cara yang digalakkan oleh para ulama, tidaklah solat subuh, subuh sampai subuh qada. Tak. Sekadar mana yang kamu mampu. Untuk beginning stage, pertama, solat subuh, qada subuh. Solat zuhur, qada zuhur. Solat asar, qada asar. Solat maghrib, qada maghrib. Solat isya, qada isya. Sekadar mana yang mampu. Tiba-tiba dia qada solat setahun je. Sedangkan dia tinggalkan solat selama 40 tahun. Ketika itu cukup down payment tadi. Taubatan nasuha itu cukup. Selagi tidak ada usaha, tidak ada usaha qada solat, maka dia tak dipanggil nasuha. Dia sekadar taubat. Faham eh? Nasuha ni perbuatan. Taubat tu kerja hati. Kena ingat ni. Ini taubatan nasuha. Okay, selesai. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita kena hijrah. Hijrah, kalau kita masih buat perkara-perkara maksiat, makna kita tidak berhijrah. Contoh, bila doktor beritahu saya, saya hanya boleh bertahan akibat kanser yang saya hadapi, tak lama. Hanyalah masa setahun. Tarikh akhir yang diberikan oleh kawan-kawan doktor, anggaran mereka 20 hari bulan 1 2018. Itu adalah tarikh akhir. Sebab teruk sangat kanser ni. Dah merebak lah. Usus kena potong 1.4 meter. Ketumbuhan dalam perut 1 kilogram besar. Memang tak ada harapan lah doktor kata. Tapi Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya sebut Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih tuan doktor beritahu tarikh. Sebab bila kita dapat tahu tarikh kita nak mati bila, kita main-main ke tak? Hari ni saya sangat sakit. Sebab semalam saya live dekat radio IKIM pagi. Lepas tu saya ada rakaman 25 episod motivasi pagi. Saya keluar daripada bilik studio tu, saya tak boleh duduk dalam bilik kedap. Perut saya kembang. Lepas tu saya pula baru kemalangan motosikal. Motor saya rosak teruk. Apa berlaku? Sakit. Sakit balik. Tadi saya jalan ni pun tak larat. Tapi kenapa Ustaz tak duduk kat rumah? Sebab formula dia, mana tempat yang lebih mulia dalam dunia ni? Rumah kita ke rumah Allah? So pujuk hati kita. Saya doakan kita semua yang datang dengar kuliah duha ini, Allah Ta'ala pilih kita senantiasa berada dalam rumah Allah Ta'ala. Dan kita doakan supaya kita semua ni Allah pilih, kalau boleh meninggal dunia pun dalam rumah Allah yang kita cintai ni. Nak sangat tuan-tuan. Tengah-tengah kuliah duha, seorang sahabat kita yang bersandar meninggal dunia. Cantik tuan-tuan. Kita mungkin orang biasa, suri rumah yang selalu dimarah oleh suami. Tetapi Allah jemput kita dengan karpet merah menuju ke syurga Allah. Mana kita tahu? Ini semua orang-orang yang terpilih. Dah, sebab tu saya kata sakit macam mana pun, datang ceramah. Tu kena ingat. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kena qada salat. Bila saya qada salat saya sepanjang umur saya ingat daripada umur 9 tahun saya tak pernah tinggal salat. Tapi kenapa Ustaz qada juga? Jawapan dia, kita dah nak mati ni. Tak tahu betul kot doktor cakap betul tarikh tu mati ataupun mungkin awal lagi. Jadi kita all out. Kita buatlah ibadah macam mana. Apa berlaku tuan-tuan dan perempuan?
Masya Allah. Masa tu dekat nak pilihan raya, orang ajak mengumpat. Bukan kat pilihan raya kan? Orang ni lah, orang itulah, orang inilah. Wallahi orang ajak, saya tak selesa. Kalau dulu, kalau orang ajak membawang, saya bawa blender. Blender, cili api, kita tambah belaka. Tapi Masya Allah, bila ajak ni saya tak nak. Saya tak nak. Tak boleh. Rimas. Lebih baik aku pergi qada solat. Lebih baik aku buat ni. Lebih baik aku buat solat duha. Lebih baik aku. Dia jadi fikir lebih baik. Betul lah Quran kata firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Apa sal kita masih kuat membawang? Apa sal hati kita masih busuk? Apa sal otak kita asyik menghukum orang? Apa sal? Kenapa? 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 Jawapan dia, solat kita belum cukup sempurna. Mungkin ada yang kosong dan lopong. Jom sempena tahun baru, jom pujuk hati kita. Hijrah. Hijrahlah dari sudut pembaikan solat. Supaya solat kita dulu tak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sekarang tahun ni kita sibukkan diri dengan solat sementara masih ada untuk kita jauh daripada maksiat, dekat dengan Allah. Okey dah? Itu dia. Saya yang jahat jadi baik, yang baik jadi lebih baik, yang lebih baik jadi sangat taat, yang taat jadi takwa. InsyaAllah kita akan berhijrah dari lebih baik daripada tahun lepas. Jangan lupa, saya bawa balik ceramah di Muar Johor. Di sana saya bertemu dengan artis yang telah berhijrah, namanya Irwan Dangdut tu, Raja Dangdut tu. Dia tidak cantik, mak. Dia tidak jelik, mak. Yang sedang-sedang saja. Saya minta maaf lah, tak pandai menyanyi. Jadi apa berlaku? Dia pernah cerita pada saya dalam forum tersebut, kalau dikumpulkan pendapatan dia lebih 10 juta. Dikumpulkan pendapatan dia 10 juta. Dia lain daripada artis lain. Artis lain album jual kat Malaysia je. Dia sampai Indonesia. Dan orang Indonesia pun cakap dia Raja Dangdut. Album dijual di Indonesia sebulan 4 juta unit. Kaya tak kaya dia? Tapi bagaimana dengan bila dia berada dalam keadaan puncak, tiba-tiba hati dia disentuh dengan hidayah Allah. Dengan duit banyak 10 juta. Tapi duit tu tak nampak. Dia kata duit tu dimakan setan. Tak tahu mana hilang duit. Sedangkan masa zaman dulu, masa zaman puncak, dia minum, dia di kelab malam, dia apa semua, kawan-kawan tengah-tengah minum arak, meninggal dunia depan mata dia. Dia biar ni. Kawan baik meninggal dunia depan mata minum arak dalam kelab malam. Dia biar ni. Dia pergi menyanyi, nyanyi. Tengok kawan mati, panggil ambulans lah. Tak ada. Bila kita lihat kematian tidak boleh mengingatkan kita kepada mati, itu tanda hati kita betul-betul dah mati. Hati itu dah mati. Tengok orang mati, tak ada teringat aku ni bila lah. Kalau kematian tidak mampu mengisafkan kita, itu tanda hati kita dah keras, dah mati. Jiruslah air banyak mana, dia tak akan subur kembali. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, wallahi pagi ni tidak ada niat nak mengajar, sekadar berkongsi supaya kita dapat baiki solat kita. Bila kita baiki solat kita, baiki amal kita, Allah akan baiki hidup kita. Cara Allah nak baiki hidup kita, Allah baiki hati kita. Makin tenang, makin lapang, makin mudah beramal. So minta maaf, saya lebih tekankan banyak pada solat. Saya cerita bab solat ini kepada Abang Irwan. Irwan Raja Dangdut, dia menangis. Ustaz, macam mana dia nak qada solat-solat yang dia tinggalkan? Nangis tuan. Menangis ni adalah baja
untuk hati yang keras. Hati yang sekeras mana kalau dia rajin menangis kerana memikirkan dosa. Hati dia yang keras tu akan lembut dan subur kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, itu dia ramai dulu Tuan Haji Azmil Mustafa digelar Ali Setan. Tapi alhamdulillah di akhir hayat dia, dia banyak, tak tahulah kalau kat sini ada ex-girlfriend dia ke apa ke, tak tahu, tak tahu. Ada tahu. Kita tahu dia handsome, Masya Allah tuan-tuan. Tapi bila dia dapat hidayah, alhamdulillah, dia istiqamah dalam perubahan hijrah ini, alhamdulillah, hingga akhir hayat. Dan nombor tiga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada seorang ahli ekspedisi forum dengan saya. Saya pun sembang dengan dia, ni zaman kau rock dulu berapa banyak duit kau dapat. Pernah satu malam dia nyanyi, dia dibayar RM40,000. Jadi dia baling duit RM40,000 tu duit. Oh, tidur atas duit malam tu. Saya cakap, Ali, zaman Ali rock-rock dulu, Ali semayang tak? Nah, ni soalan saya. Saya kalau kat Petropam pun saya tanya Bangladesh tu, dah semayang belum? Jangan semayang. Semayang jangan tinggal. Cakaplah, kita ustaz. Orang suka ke tak suka saya cakap. Mak, kita mak. Berapa kali kita kejut anak kita pagi tadi? Subuh. Subuh. Dia tidur juga. Yang paling sedih menantu kuat tidur. Allah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku? Nah, dia, saya tanya Lee, kau tinggal solat tak? Dia kata apa? Ustaz, walaupun saya rockers, tapi saya tak pernah tinggal solat. Saya sebut alhamdulillah, tapi solat raya je lah ustaz. Dia tak tinggal solat raya je. Saya kata kau ni memang. Ramai artis-artis yang dah berhijrah, alhamdulillah selesai. Nombor dua. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, adalah hijrah daripada baik kepada jahat. Ramai ni. Ni yang nombor tiga. Nombor satu, hijrah sirah. Nombor dua, hijrah daripada jahat kepada baik. Yang ketiga, daripada baik kepada jahat. Ada. Zaman Rasulullah SAW pun ada. Dulu dia baik. Dia sama-sama mula-mula memeluk Islam di Mekah. Tapi dia jatuh cinta dengan seorang perempuan Nasara. Ya, perempuan Kristian. Akhirnya dia meninggalkan Islam, memeluk agama tersebut. Akhirnya perkahwinan itu tidak disetujui oleh keluarga tersebut. Dia dibunuh, mati dalam keadaan kafir. Ada. Ha, jangan main-main tuan-tuan. Kita ni, ya, hari ni kita baik. Dengar kuliah ni, baik. Ni baik semua ni. Tengok muka muslimat, bercahaya wajah-wajah Al-Quran. Ada nur Quran di wajah puan-puan. Allahu akbar. Nak dengan ustaz. Ustaz tadi, Ustaz Mahdi Makjoy ajar, ijazahkan Allah, ilmu-ilmu tu kita dah baca banyak kali. Ada cahaya di wajah kita. Tapi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, dah baik ni. Balik rumah kan, suami pun tanya, yang lambat balik hari ni? Ha! Bukan macam abang, duduk rumah membongkang je. Dengan muslimat, dengan para ustaz baik akhlak, tapi dengan suami, kunci syurga kita, kita tengking dia. Macam mana tak tengking ustaz? Jangan. Itu kunci syurga kita. Biar baik dia. Ha, jangan mengeluh muslimat yang telah kematian suami, sebut je alhamdulillah. Sebab apa? Kita dah tak payah derhaka pada siapa pun. Ha, kalau suami meninggal dunia, alhamdulillah. Mudah-mudahan lepas ni balik, jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, ringkas. Hijrah Nabi ajar supaya kita tidak berhijrah daripada jahat, daripada baik ke jahat. Nabi ajar satu doa. Doa ni ada 12 dia punya kaedah.
Tapi Nabi paling banyak baca, sahabat kata, aku selalu dengar Rasulullah SAW baca doa ini. Dan Nabi, dalam hidup Nabi ada dua doa yang Nabi baca paling banyak. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai habis. Nombor dia, ya bukan libal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Dia ada 12 cara baca. Tapi ini yang Nabi paling banyak baca. Kejap-kejap bila Nabi rasa ujian itu terlalu berat, Nabi kata, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Baca. Ha, yang tuan-tuan baca jamak tu pun boleh juga. Tak ada masalah. Itu riwayat yang lain. Tak ada masalah. Tapi ini pendek. Kena amalkan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh, sebelum beri salam, jadikan amalan. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Pun boleh juga. Sebab dia ada hadis itu. Tapi Nabi paling banyak baca, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Lebih pendek dan ringkas. Terus lagi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab kita kena minta doa pada Allah yang membolak balikkan hati kita. Supaya hati kita kekal atas agama ini. Saya mungkin pernah cerita. 23 Januari 2016, saya berceramah Mauludur Rasul di Pasir Gudang. Sampai di sana, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, pengerusi majlis duduk depan saya. Bila saya ceramah, tuan-tuan, dia pun duduk pas saya. Saya cerita tentang Al-Hijamah, berbekam. Dia pun tengok saya, saya pun tengok dia. Tiba-tiba dia tombang. Dia tombang, nafas dia tercungap-cungap. Sebab dia tak boleh bernafas ke hidung. Orang yang disiat kulit rohnya daripada tubuhnya ketika sakaratul maut, sakitnya teramat sangat. Tak mudah, bukan mudah nak bersakarat, nak berhadapan sakarat. Allahu akbar. Padahal dia pengerusi dalam majlis ilmu, lepas solat isyak berjemaah, majlis selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk depan. Sebab tu ulama kata, siapa yang kena sakarat, orang yang kena sakaratul maut ni, jangan bagi dia baring macam ni. Jangan meletak kepala dia dengan bantal, tapi ampu tinggikan 25 darjah supaya dia boleh bernafas dengan baik. Bila saya angkat 25 darjah, nafas dia jadi tenang. Itu pun dalam keadaan tenang tu saya ajar, bang, ikut bacaan saya bang. La ilaha illallah. Boleh. Dia sedang bertarung dengan ajal. Dan mudah tuan-tuan. Saya pun usap bahu dia, dada dia. Astaghfirullahalazim. Allahumma ighfirlana. Lepas tu saya baca, Allahumma yassir wala tu'assir wattabbil bil khair. Baca doa tu. Lepas tu saya kata, saya doa, ya Allah mudahkanlah. Saya ingat pesan Tok Guru saya. Tok Guru saya kata, sebut sepatah-sepatah. Bang, ikut saya bang. La. Dia pun ikut. Tu dia sebut la. Ila. Ha illallah. Tinggal dunia. Man kana akhirul kalamihi. La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Apa berlaku tuan-tuan? Selap dahi dia, berpeluh, tutup mata dia. Senang, lembut dia. Tutup mulut dia, dia senyum. Macam orang tidur dia senyum. Macam mana tak senyum? Mati dalam majlis ilmu, syahid.
Mati pula lepas solat isyak berjemaah, umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Dan jangan lupa, dia mati dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi keampunan rahmat pada dia, dan Rasulullah bagi syafaat pada dia. Allahu akbar. Lagi 3 hari nak sambut hari lahir dia ke-50 tahun. Dia seorang kontraktor yang jujur. Orang hutang dan dia tak bayar, dia halalkan. Ustaz-ustaz yang datang ceramah ke tempat dia, dia sponsor. Allah pilih dan Allah muliakan. Mungkin hidup cemu. Saya solat Jumaat, saya solat subuh dekat Masjid Hairiyah. Saya memang favorite saya Masjid Hairiyah Seri Gombak. Saya sembahyang subuh kan. Saya ada satu jemaah, nama dia kita orang panggil Pak Abu, nama dia Abdullah. Tapi kita panggil Abu, ada yang panggil Dolah. Dia ni polis pencen umur 68 tahun. Apa berlaku? Selalu tahun lepas dia tahu saya kanser, dia pun datang jumpa saya. Ustaz, macam mana saya nak istiqamah solat subuh berjemaah? Saya kata kat dia, boleh, tapi kena doa pada Allah, beritahu Allah, ya Allah, aku sayang masjid ni, ya Allah, tolong ya Allah, jangan pisahkan aku dengan masjid ni, terutama dalam solat-solat fardu, ya Allah. Upu-upu dia amal. Tahun ni tuan-tuan, 3-4 bulan lepas, saya jumpa dia dalam saf nak tunggu iqamah. Cuma perut saya usus pendek, saya sakit perut lah, saya patah balik. Lepas tu saya datang balik sebelum iqamah subuh, dalam saf, dia meninggal dunia. Cantiknya muka dia tuan-tuan. Nanti Allah jemput. Mungkin kita ni orang miskin, tak ada kereta, tak ada rumah, hidup atas muka bumi bermasalah, tapi Allah jemput ke syurga Allah dengan kapet merah. Jadi bila kita tanya apa kebaikan Pak Abu, apa tanya apa kebaikan Pak Dolah, jawapan mereka, dia terlalu menyayangi masjid. Sayang masjid. Dah. Duit pencen dia habis kat masjid. Nak buat lift bagi duit pencen. Nak apa masuk tabung. Hari-hari. Dah. Itu hijrah yang keempat. Okey. Iaitu hijrah daripada hidup ke alam barzakh. Faham eh? Kita ulang balik. Hijrah yang pertama, hijrah sirah, terbahagi kepada dua, ke Habsyah dan ke Madinah. Hijrah kedua tuan-tuan, daripada jahat kepada baik, baik kepada lebih baik. Yang ketiga tuan-tuan, hijrah daripada baik kepada jahat, ataupun solat berjemaah kepada solat biasa, ataupun solat khusyuk kepada tak khusyuk. Itu tak nak. Dan last kali tuan-tuan dan puan-puan, hijrah ke alam barzah. Ini ramai dah pergi meninggalkan kita. Jadi dalam masa yang ringkas dan singkat ni, saya cuba ulas satu isu, iaitu tentang hijrah. Boleh? Saya masukkan saya cerita tentang sirah, lepas tu saya masukkan pengajaran dalam hijrah tu. Boleh tak? InsyaAllah. Puan-puan tak ada nak balik rumah, nak masak ke apa ke? Oh, semua ada bibit. Sorry. Puasa, alhamdulillah. Semalam siapa dapat puasa nikmat, saya tak dapat. Saya bila dah kena kanser je ni, terbakar ubat, tengok orang puasa, cemburu. Saya ada dua benda saya cemburu kat orang. Orang pakai kereta besar, rumah besar, saya tak heran.
Seribu orang boleh sembahyang sujud. Sebab saya dah 5 tahun saya sembahyang atas kursi. Kadang-kadang tengok orang sembahyang boleh sujud. Allah, nikmatnya. Kadang-kadang orang tu lagi tua daripada kita, tapi dia boleh sujud. Kita muda lagi, Allah dah tarik nikmat sujud. Oh ya Allah, siapa yang boleh sujud? Janganlah sujud laju-laju, sujudlah lama-lama sikit. Itulah. Jadi nombor dua, saya sedih bila orang boleh puasa. Tengok anak-anak semalam puasa, buka puasa, Allah nikmat dia kan. Sebab dulu dah, tak apalah, rezeki masing-masing ya, Allah pilih masing-masing. Dah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ada lagu Melayu, satu Muharram, detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Lagu ni tak salah, cuma ada penjelasan yang patut kita cerita. Satu Muharram, detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah yang dicipta oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi Nabi berhijrah bukan pada satu Muharram. Nabi berhijrah pada 28 Safar. 28 Safar, dalam hadis Bukhari, Nabi berhijrah siang hari. Tetapi dalam himpunan pelbagai kitab-kitab sirah, Nabi berhijrah malam hari. Mana satu yang betul Ustaz? Kita ikut akhlak para ulama yang dulu. Akhlak para ulama yang dulu, walaupun akhlak Imam Bukhari, dia suka yang sahih. Dia tidak pernah menghina ulama-ulama sirah. Pada pendapatnya, inilah yang paling sahih, tanpa menghina pendapat daripada kitab-kitab sirah, sehingga mengatakan apa? Perkataan yang ulama selalu sebut apa dia? Wallahu alam. Di zaman fitnah akhir zaman ni, jom latih lidah kita sebut banyak-banyak. Wallahu alam. Bila sembang dengan suami, suami cerita pasal orang tu orang ni, wallahu alam bang, kita tak tahu bang, Allah lebih tahu. Anak-anak kita mengadu cikgu kat sekolah dia, pensyarah macam ni, kawan-kawan dia, wallahu alam, kita tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kan. Kadang-kadang kita tengok orang tu masuk penjara, kita ingat dia salah. Orang terbukti di mahkamah salah, mahkamah dunia salah, maka akhirat tak tahu lagi. Berapa ramai orang dalam penjara tu lebih baik daripada kita? Kita tak tahu. Tuan-tuan, kita tak tahu. Jangan kata, oh bekas banduan dulu. Eh tak, tak, kita tak tahu tuan-tuan. Dah, jom terus lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, kita ambil dari kitab sirah eh. Ibnu Ishaq menceritakan Nabi berhijrah pada 28 Safar waktu malam. Dan kemudiannya rumah Nabi telah dikepung oleh ratusan, ada tulis lebih kurang 360 orang pemuda daripada setiap kabilah yang memegang senjata dengan lengkap, ingin menombak dada Rasulullah secara serentak untuk mencegah orang-orang Quraisy menuntut bela atas kematian salah seorang daripada, iaitu Rasulullah ataupun Muhammad. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kepungan tersebut punyalah ketat, punyalah erat. Jangan kata Nabi dapat lepas, hatta seekor tikus pun tak mampu lepas. Dan Masya Allah, Allah bantu. Allah bantu apa? Angin sepoi-sepoi bahasa datang bertiup, tertidur lena lah mereka yang sedang berdiri. Tertidur lena waktu berdiri, waktu duduk dengar kuliah, kena kipas, nak pula dah tengah-tengah hari ni, dia hanyut je. Mula dengar suara ustaz tu kuat,
Tadi saya perhati masa Ustaz Mahathir maju ni, ada yang dah hand mujur tak menengkuh jajah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidur berdiri ni binatang apa? Ayam. Tapi Allah boleh bagi mereka tidur berdiri dan Nabi dapat lari. Eh, saya akan gunakan perkataan wallahu alam. Kita tak ada di tempat kejadian. Allah dia yang tahu sebenar. Jadi Nabi berlari pecut naik ke atas bukit Gua Sur. Gua Sur ni lagi tinggi daripada Gua Hira. Gua Hira 45 minit sampai. Gua Sur sekarang ni ada, dia orang buat tangga baru. Tangga baru ni laju sikit naik. Tuan-tuan dan perempuan, lebih kurang 1 jam 45 minit. Itu yang muda. Yang kita ni meletup-letup lutut dia kerkap-kerkap-kerkap-kerkap. Itu mau 3 jam. Nabi lari bukan jogging. Nabi lari bukan maraton. Nabi lari membawa Islam pada kita. Susah. Dan ketika tu usia Nabi 53 tahun. Nabi lari tak ikut naik tangga. Nabi lari celah-celah batu yang besar. Di celah-celah batu yang besar tu ada duri-duri panjang ni. Kalau terkena kaki Nabi, tumpah darah Nabi, macam mana kita nak balas? Begitu Nabi berkorban untuk membawa Islam pada hari ini. Nabi naik, 53 tahun ni tua tuan-tuan. Naik atas bukit, menyorok dalam gua selama 3 hari bersama Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Bapa mentua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baring atas peha Sayyidina Abu Bakar. Tertidur. Siapa dia ni? Siapa Sayyidina Abu Bakar? Bapa mentua. Siapa Nabi? Menantu. Ni tolong ni. Ya muslimin, balik cari bapa mentua. Baring atas peha dia. Itu sunnah. Tak melekat 5 jari kena penampor, tak tahu dulu. Ni cari mak mentua baring. Pap! Anak aku pun tak buat. Jadi apa nak kata? Ini menunjukkan Islam ni agama kasih sayang. Bapa mentua, mak mentua sayang anak menantu macam anak sendiri. Tak ada jumpa ustaz, ustaz tolong ustaz. Buat solat hajat, pisahkan menantu saya ni. Ada. Ada ambil baju, sihir. Tak dapat ustaz ni pergi cari ustaz palsu. Tak dapat ustaz palsu cari ustaz penipu. Tak dapat ustaz penipu cari ustaz hak. Jangan mari. Macam-macam jenis orang ni. Dia tak puas hati menantu dia. Yalah menantu pun perangai macam hantu. Tak? Allah, pakai seluar pendek panjang di rumah. Bangun pukul 12 tengah hari. Allah, sabarlah. Doa banyak. Jadi dia sunnah Nabi. Tuan-tuan berkasih sayang, saya nak tanya soalan cepu mas. Berapakah usia Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa hijrah? Dia siapa? Dia bapa mentua. Berapa usia dia? 51 tahun. Nabi 53 tahun, umur dia 51 tahun. Abu Bakar walaupun bapa mentua tapi dia muda 2 tahun. Tak janggal ke ustaz? Kalau kat orang Melayu, ya. Orang Melayu kuat membawa. Menantu lebih tua daripada bapa mentua. Tapi zaman Arab dulu tak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam peristiwa tu ada tiga benda. Pertama, saya tak nak cerita pasal ular, pasal kala jengking kan. Saya cerita yang ustaz-ustaz belum cover lagi. Siapa yang hantar makanan kepada Asma ibni Abu Bakar? Asma lah yang hantar makanan. Ketika tu Asma sedang mengandung 7.5 bulan. Syarat mengandung. Ada makanan. Bawa tapuik, bawa makanan. Pergi hantar ke Gua Sur. Hari kedua, Asma buka pintu, tombak-tombak. Pembunuh-pembunuh upahan di perut Asma.
Ibu yang mengandung dan lebih sanggup mati daripada kau cederakan anak dalam kandungan. Tu dia tepis tombak-tombak pembunuh paham tu. Kenapa? Hey, kau nak hantar makanan ni? Kau nak hantar makanan ni? Dekat bapak kau eh? Dekat Muhammad eh? Itu orang-orang yang nak bunuh Nabi. Oh, kasar bahasa ni. Tidak, tengok. Muslihat dibenarkan. Apa? Tidak, aku ingin menghantar makanan ini kepada suamiku Abdullah di Gua Sur. Diikut, ikut, ikut, ikut. Sampai tengah jalan, tengok Abdullah lambai tangan. Dan apa berlaku? Barulah dia orang beredar. Kalaulah Asma tidak bermuslihat ketika itu, apa berlaku? Haa, saya nak hantar makanan kat Nabi, Nabi kat Gua Sur, nak ikut kan? Tak boleh lah macam tu. Kadang-kadang ada tipu yang diharuskan dalam Islam. Ini hukum eh. Tipu boleh diharuskan dalam Islam. Nabi yang pernah menipu, iaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pecahkan berhala-berhala, dia ambil kapak, letak dekat kepala berhala yang lebih besar. Ha, siapa yang pecah macam mana? Ha, itu berhala yang lebih besar. Ha, itu. Tapi tuan-tuan, muslihat dalam perjuangan Islam, ada kalanya boleh bermuslihat. Boleh. Hukum dia hak. Harus. Macam suami kita. Banyak menipu kita. Sebab tu hidup kita bahagia. Kalau si isteri dapat suami yang kaki penipu, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Suami aku penipu. Terima kasih ya Allah. Kalau suami tak menipu, rumah tangga runtuh. Betul. Berapa banyak rumah tangga kita akan runtuh kalau suami kita bercakap benar. Bahaya. Isteri tanya, bang, cantik tak saya hari ni bang? Nak jawab jujur ke tak? Ha, tudung cantik, muka kena streka balik. Ha, jangan jadi pasal. Bang, sedap tak saya masak hari ni? Macam hawau. Itu kalau dia cakap betul. Kalau balik ni kita tanya, bang, sedap tak saya masak? Ui, sedapnya. Itu penipu lah tu. Gurau. Tuan-tuan, dibenarkan hukumnya harus dalam perjuangan Islam menipu untuk menyelamatkan nyawa ataupun keadaan tertentu. Faham eh? Dah, selesai. Nombor habis. Nombor dua, peristiwa dia. Ingat, kenapa Nabi berundur daripada rumah Nabi ke tengah-tengah tempat, iaitu dipanggil Gua Sur. Kenapa tak Nabi tak naik ke Madinah ataupun Nabi ke Yaman? Kalau nak pergi Madinah, naik kuda satu hari sampai, satu hari cari kat sana, satu hari patah balik, jumpa, tiga hari. Nak pergi ke Yaman, dah ada roadblock. Tau roadblock? Macam polis buat roadblock. Roadblock, 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 roadblock. Nak pergi ke Yaman tu banyak kampung dan dibuat roadblock. Dah setiap roadblock telah dibuat apa? Sekiranya ada nampak Nabi lalu, beritahu kami. Oh, susah hijrah ni. Melibatkan nyawa. Cuba bayang, siapa yang pernah suami dia berhutang Alung, Alung datang kacau rumah ni. Jangan cakap pasal. Kita rasa, siapa yang pernah hidup zaman komunis, dia rasa takut. Siapa yang pernah hidup zaman Jepun, rasa takut nak kena bunuh. Kalau hidup zaman sekarang, tak rasa. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi duduk dalam Gua Sur selama 3 hari apabila pemuda-pemuda pembunuh pahani dah penat cari, patah balik depan Kaabah pada hari ketiga. Dia tanya, wahai Abu Jahal, Muhammad tak ada di Madinah, tak ada menuju ke Yaman. Kalau macam tu apa berlaku? Abu Jahal pun gaul kepala. Sehingga bergetar hati-hati mereka yang kafir ini sambil mengatakan, kemungkinan Muhammad telah dinaikkan oleh Allah ke langit. Ada juga yang cakap, mungkin benar dia Nabi, mungkin benar dia seorang Rasul, mungkin benar ajaran dia. Bergegar kekafiran di hati mereka. Tiba-tiba ada seorang pembesar Quraisy kata, wahai Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi pun
Kalau bapa saudara kita tak suka kita, normal. Sebab bapa saudara Nabi pun tak suka Nabi. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi pun ada. Nabi pun jadi Nabi ni pembesar tu cakap, aku memiliki 30 ekor anjing buruan. Jom pergi ke rumah Nabi, cium jubah Nabi, cium katil Nabi yang mulia, cium cadar Nabi, cium selendang Nabi. 30 ni pecut terus bersama ramai rombongan yang ingin membunuh Nabi ni, naik ke Gua Sur. Sampai di kaki Gua Sur, anjing menyalak, ha 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 ha, minta maaf, saya tak pandai buat bunyi anjing sebab saya bukanlah seekor anjing. Jadi apa berlaku tuan-tuan bila dah macam tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Bakar takut, jantungnya berdebar. Abu Bakar takut, bukan takut kalau kepala Abu Bakar dipenggal, tubuhnya dicincang. Tapi para sahabat takut kalau Nabi diapa-apakan. Tu dia, sahabat sanggup mati untuk Nabi, sanggup mati untuk agama ni. Tu sahabat. Dan mereka bercita-cita mati di jalan Allah. Allah. Tak sama kita hari ni. Tak sama. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, apa berlaku? Abu Bakar takut. Nabi tersedar dari tidur. Nabi kata apa? La taqaf wa la tahzan, inna Allah. Wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan bersedih. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau ada mak dan ayah rampung, mak dah kematian, ayah cakap kat mak, tenangkan dengan perkataan ni, mak jangan takut. Mak ni kadang-kadang dia tak nak duduk kita, dia selesa rumah dia seorang-seorang. Dia nampak serban ayah, dia menangis, lipat kain ayah, template kat ayah, cium letak atas bantal. Dia sayang ayah, sayang suami dia. Ajak kampung, mak datang rumah sekejap, dia 2-3 hari, lepas tu balik kampung balik. Cakap kat mak, la taqaf wala tahzan, jangan takut mak, jangan bersedih, Allah bersama mak. Mak telefon je bila-bila masa kami balik. InsyaAllah mak, minggu ni Alung balik, minggu depan Angah balik, kita akan gila-gila balik mak. Allah Akbar. Tu tekniknya tuan. Jangan, hari ni suami kita hidup lagi, kita tak rasa, asyik gaduh je hari-hari. Tapi bila suami meninggal nanti, tengok cawan. Ada seorang makcik sampai hari ni datang pergi kuliah saya dekat Masjid Al-Ridwan ke, dekat Ulu Kelang ke, dekat Masjid Hairiyah ke, dia bawa cawan simpan dalam beg dia. Saya kata, kenapa makcik ni bawa cawan ni dalam handbag, bawa cawan ni? Makcik ni mana bawa cawan ni? Ni cawan makcik. Setiap pagi makcik bancuh dalam cawan ni bagi pakcik minum. Pakcik dah tak ada berapa lama dah, 7 tahun dah ustaz. Tapi pakcik kau orang baik ustaz. Oh banyak. Jadilah isteri yang soleh. Jadilah isteri yang solehah. Ada satu kisah, saya merawat seorang perempuan yang lumpuh, 70 tahun umur dia lumpuh. Suami dia umur 85 tahun. Sampailah 10 tahun lumpuh tu, apa berlaku dekat Gombak? Isteri dia meninggal dunia. Sampai orang mandikan jenazah, isteri dia cakap, bersihnya tubuh kakak ni. Suami dia mandikan. Lepas tu iring ke kubur, tanam. 10 tahun anak-anak 9 orang lari, seorang tak duduk kat rumah, semua tak ada. Tapi bila mak meninggal dunia, semua balik, semua tanya duit simpanan mak. Anak-anak hari ni
Semua tanya harta pusaka. Bapak jangan nak bagi kat perempuan lain. Tak. Eh, bapak yang basuhkan berak mak, bapak 10 tahun dukung, suap, makan apa semua. Panggil tukang urut, urut. Dan apa berlaku tuan-tuan? Dan bila isteri dia berhijrah ke alam barzah, dia pun ni, setiap hari selama 3 bulan pergi ke kubur isteri dia di danau kota, jalan kaki. Baca Yasin dekat kubur, Zuhur dekat Masjid Ibni Abbas, lepas tu berbalik rumah. Tiga bulan, hari yang ketiga bulan isteri dia meninggal dunia, mayat suami dia ditemui di atas kubur isteri dia. Ha. Dia cinta orang dulu-dulu, mati atas kubur isteri dia dalam keadaan surah Yasin. Dia hari-hari dia baca surah Yasin tu. Kalau dapat suami macam ni, okey. Suami kita, kalau kita mati, suami kita penakut. Dia takut tidur sorang-sorang. Dia nak kena ada peneman. Ha, siapa yang saya nampak ni ramai, ramai yang redha ni. Eh. Selalu datang kuliah dua hari, maknanya redha. Alhamdulillah. Terus. Tadi kat mana berhenti ni? Ini masalah kemoterapi ni. Anjing. Bila Nabi baca la taqaf wa la tahzan inna Allah ma'an, apa berlaku? Ni, anjing berhenti menyalak. Tapi sayang, seribu kali sayang, kaki kuda dah depan gua. Allah. Tapi dia orang tenang je. Bila tentera ni tunduknya, labah-labah dengan segera membuat sarang. Labah-labah pun sayang Nabi, labah-labah pun tak nak Nabi dibunuh. Labah-labah, kita ni biar je Nabi kena hina, Nabi kena caci, Nabi dibuat. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan baru je balik daripada Amerika dan tak ada duit tu, dahsyat. Jadi saya minta tuan-tuan amal lah. Saya tak tahu saya dapat bertemu tuan-tuan tahun depan ataupun tidak, tapi amal lah. Selalu sebut Alhamdulillah. Saya tak ada duit, saya rajin sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiap-tiap tahun dapat pergi umrah free pula tu. Dalam masa kita berhutang, nak bayar kemoterapi, nak bayar kos rawatan, nak bayar itu, nak bayar ini, dalam keadaan sakit, kanser je, tak larat nak ke mana, tapi saya, mulut saya sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua kali dapat menunaikan umrah secara percuma. Lepas tu pula Masya Allah, baru-baru ni saya sepatutnya pergi haji, tiba-tiba visa furada tu kita juta, lepas tu kita dapat free. Visa furada tu tak lepas, tak dapat lah, tercungap. Saya menangis, menangis ke Allah, ya Allah, patutnya pergi haji. Tiba-tiba saya menangis tu, Allah tegur, dah jangan menangis, kau ajar orang sebut Alhamdulillah, kau kena sebut Alhamdulillah. Saya pun sebut Alhamdulillah. Besok masa tahajud tu saya sebut Alhamdulillah, saya sujud syukur tak dapat pergi haji. Besok pagi tuan-tuan dapat panggilan daripada kedutaan Amerika Syarikat, ustaz datang interview. Sebab apa? Sebab nak pergi ke US. Sebab apa? Dia ada satu program dipanggil IVLP, International Visitor Leadership Program. Dan ustaz dialog antara agama, dialog antara agama. Saya bahasa Inggeris saya very very excellent. Breakdown. Bukannya bagus sangat, jahanam terus. Bukan broken, breakdown. Tapi Alhamdulillah dialog dengan agama Yahudi. Oh, agama Yahudi tak suka kita. Dialog. Biar anda ada usul Islam. Anda rabai nombor dua, nombor satu di United States of America memeluk Islam. So, lepas tu saya daripada Washington DC pergi ke Camp Greenboro. Di Greenboro ni tuan-tuan, dialog lagi.
dalam tempat pusat ibadah agama Yahudi, dialog dia hentam, I'm not agree with you, I'm not agree with Islam. Dia kata tunggu pagi lah dia kata, tapi agaknya saya ni senyum, digeram. Saya senyum, jawab, saya jawab daripada hati, saya tak pandai macam ustaz-ustaz lain, ada pelbagai hujah, tapi jawapan saya menyentuh hati dia. Selepas dalam forum debat agama, entah, bukan debat, dialog agama tu, seorang anak billionaire di Greenborough, arkitek, yang dengar debat dialog tersebut, akhirnya melafazkan syahadah. Saya tak tahu, saya selalu cakap kat Allah, aku ni bodoh ya Allah, tapi kau suruh aku ceramah je lah. Cakap tu. Alhamdulillah, ketubah Jumaat dua kali sampai dalam bahasa Inggeris. Yang bestnya orang menangis, menangis. Ketubah Jumaat pula yang datang bukan Islam je, ada agama lain datang sekali, ada agama lain datang sekali, sana lain, agama Kristian datang, agama datang. Ayah menangis, seorang masuk Islam. Lepas Jumaat tu seorang datang kat mikrofon, usah. Orang sana kalau seorang masuk Islam, ramai-ramai peluk. Dekat sana ada satu tempat, nama dia Adam. Dekat situ pun All Dues, All Dallas Islamic Center kat situ, dia panggil Adam. Apa berlaku masya-Allah, saya cerita tuan-tuan dan puan-puan. Wah, Rabbi hebat. Tiga je orang Muslim, satu keluarga. Lepas tu, lepas 911, sekarang 27 ribu orang American white people, bukan yang pendatang ni, bukan Arab duduk sana, bukan immigrant, penduduk situ 27 ribu orang memeluk Islam. Purata satu hari masuk Islam kat sana lebih kurang 700 orang. Mak Saleh masuk Islam, yang muka Jawa nak keluar Islam. La ilaha illallah. Nak macam ni. Terpegang selama ni. Dan dia orang pun tahu, saya minta maaf, saya cerita pasal ni. Bukan saya belagak lah, cuma share saya. Kau tanya, ustaz banyak duit pergi sana? Tak ada duit. Allah bawa pergi sana. Mana tadi? Anjing dah habis lah. Labah-labah. Okey. Mana lagi kuat iman? Labah-labah kita. Labah-labah pun sanggup berkorban. Tolong Nabi siapkan sarang labah-labah cepat. Bila orang tu tunduk, tengok dalam gua, tak ada siapa. Mustahil Muhammad dan Abu Bakar Nabi. Mereka pun beredar. Yang ketiga, Abdullah. Diperintahkan oleh Rasulullah, pergi cari Abdullah bin Urakik, pergi siapkan dua ekor unta betina. Nabi naik seko, Rasulullah pun naik seko, pecut pergi menuju ke Madinah. Perjalanan daripada Gua Sur siang hari. Saya ulang, perjalanan daripada Gua Sur siang hari. Sebab Arab ni kebanyakan dulu siang dia orang duduk di rumah, dia orang tak rentas padang pasir. Kemungkinan besar Imam Bukhari mendengar kisah ini siang hari Nabi berhijrah daripada Gua Sur, bukan daripada rumah. Ini kebarangkalian yang dibuat oleh para ulama. Wallahu a'lam. Berhijrah siang hari, pecut daripada Gua Sur, naik unta betina, Abdullah bin Urakik naik kuda. Kelebihan Abdullah bin Urakik ni, dia tepuk padang pasir, dia alih, dia letak telinga tabak atas padang pasir. Lepas tu, Muhammad lari ke atas bukit. Aku terdengar derup kaki kuda daripada arah Yaman. Aku terdengar derap kaki kuda daripada arah Syam. Itu dia. Jalan lagi. Tercium bau minyak wangi. Muhammad menyuruh. Ada. Dan dia Yahudi. Ada Yahudi yang sayangkan Rasulullah. Hatta di Madinah sekalipun, ketika orang-orang Yahudi nampak Nabi lalu, dia kutuk-kutuk. Dia kutuk Nabi. Tiba-tiba, bila dia orang nak bersin, dia cari Nabi. Mana Nabi? Sampai dekat-dekat dengan Nabi, dia bersin. Hacam! Dia kuatkan bunyi. Bila Nabi dengar, Nabi terus, Ya Rahmatullah.
Dia kata amin, amin, amin. Yahudi pun nak doa daripada Nabi. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku? Subhanallah. Nabi naik kuda, Nabi naik unta, betina, dua. Abu Bakar seekor, dia seekor, Abdullah bin Rakaib jalan. Tetapi banyak roblok yang ditempuhi. Banyak sangat pembunuh-pembunuh upahan yang menggertak kepada Abdullah bin Rakaib. Eh, apa kau buat seorang-seorang tengah padang pasir ni? Nasib baik Abdullah bin Rakaib pandai bohong. Dia cakap apa? Tak, aku sedang menjejaki jalan baru menuju Madinah. Jalan yang lebih mudah. Nampak? Kenapa kau bawa? Kau bawa Muhammad? Haa, bawa Muhammad. Muhammad belakang pokok tu. Kan tak boleh. Dia kena ada. Demi menyelamatkan sesuatu, ada kalanya berbohong. Macam suami kita. Abang ada kahwin lain eh? Tak ada. Itu bagus. Itu tujuannya untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Abang ada nikah lain eh? Tak ada. Wallahi. Tak ada. Sumpah bang. Jangan suruh suami sumpah pakai Al-Quran. Bahaya. Eh, jangan sumpah. Wallahi. Bini pula jadi garang. Wah, kau siap. Nipu kau siap. Bersalah dia nikah seorang lagi. Itu namanya hijrah. Hijrah ke alam barzah boleh lah ustaz. Dah cukup, selesai. Hari kelima, Nabi naik kuda, naik unta. Nabi stop. Sebab Abdullah bin Urakat angkat tangan. Aku tak larat. Tak larat. Tak larat, ya Rasulullah. Aku tak larat, wahai Muhammad. Sebab takut jantung aku bagai nak luruh bila diugut oleh orang-orang pembunuh upahan dekat roblok-roblok ni. Oh, takut. Jadi apa berlaku? Rasulullah kata tak apa. Kau nak tarik diri daripada ekspedisi ni, silakan. Tapi dua ekor unta betina ni kau kena jual kat aku. Nabi beli. Nabi beli cash. Cash. Mungkin harga dia sama Velfire zaman dulu. Nak berhijrah, jangan cerita kosong lah. Mesti ada kekuatan kewangan. Eh, nak datang masjid ni, ada kewangan. Ni semua pencen jusa ni. Yang saya pasal ni. Ini kekuatan kewangan ni. Tuan-tuan dan puan, sebab tuang Islam pada hari ni kena beli. Daripada dulu, saya dah cakap benda ni dari dulu. Tolong beli daripada orang Muslim. Beli barang-barang. Orang Muslim niaga. Tak kisah dia jual barang apa. Kalau nak beli Velfire. Belilah daripada salesman Islam. Katalah kedai itu bukan kedai Islam. Tapi cari. Cari paling kurang mana salesman Islam ni. Mari sini. Awang. Aku nak beli kat kau ni. Okey. Dia paling tidak dapat duit. Dia boleh sumbang Islam. Tanpa memboikot. Faham tak? Nak boikot boleh. Tapi itu tunjuk ketegasan. Tapi daripada dulu, daripada naluri kita, tolonglah beli produk-produk orang Islam. Beli. Faizah. Beras Faizah. Cerita tentang perjuangan Islam. Cerita tentang tu, tapi beras kat rumah, cap-cap, Tanjung Rambutan. Tak nak. Belilah. Banyak-banyak lah. Saya pun malah cakap, tuan-tuan pun tahulah hal ni. Bila orang Islam banyak duit, kaya, dia lebih mudah untuk berjaya. Bila kaya, berjaya, lebih mudah untuk beribadah. Terutamanya zakat, wakaf, lebih mudah. Kena? Terus, habis. Hari ke-5, Nabi tanya kepada Abdullah bin Rakaib, macam mana nak pergi Madinah? Dia kata, selepas tiga banjaran. Tiga banjaran bukit, situ Madinah. Kau terus je wahai Muhammad. Tapi Nabi tengok Abdullah bin Rakaib dah beredar. Nabi pun bawa unta tersebut jalan. Pada hari ke-6, Nabi tidak menuju ke Madinah. Nabi kona ke Quba, ke kiri. Nak terus sana, tapi Nabi kona ke kiri,
ke Quba. Nabi koyak jubah Nabi sebelah kanan dan kiri, dia jadikan kurta. Tahu kurta? Tahu kurta yang macam saya pakai ni, kurta kiri kanan. Tapi jubah tu labuh. Dia koyak sikit bawah tu, kiri dan kanan. Nabi ambil cebisan kain tu, Nabi ikat pada unta betina depan dan belakang. Lepas tu Abu Bakar pun buat. Seekor dilepaskan ke arah Yaman, seekor lagi lepas beberapa ketika Nabi lepaskan ke arah tengah-tengah padang pasir. Jangan lupa unit anjing buruan. Jangan. Tuan-tuan mungkin tak pernah kena-kena anjing, tapi siapa yang pernah kena anjing rasa takut tu. Nabi ni dia manusia biasa juga. Dia berhijrah sebab perintah Allah demi menyelamatkan akidah Islamiah dan nombor dua dakwah Islamiah. Kalaulah Nabi mati, siapa yang nak meneruskan akidah Islamiah? Kalaulah Nabi mati ketika itu, bagaimana dakwah Islamiah nak berkembang sesuai dengan sekarang ni? Sesuai dengan keadaan dunia sekarang ni. Sebab tu kita kena selamatkan akidah Islamiah dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita, dalam diri negara dan dunia ni. Itu menyelamatkan. Bukan kerja senang nak selamatkan. Terus lagi, Nabi pun sampai nak menuju ke Quba. Nabi singgah beberapa kampung, minta air, minum, jalan. Abu Bakar tak larat jalan. Saya dah pernah cerita-cerita kat sini sebab tapi cerita lagi lah. Boleh? Cerita-cerita lagi ya. Sebab saya baru balik ceramah dekat tempat tu. Seorang Abu Bakar tak larat jalan. Nabi kata, boleh tak aku kendung kau? Abu Bakar pun peluk leher Nabi macam ni. Abu Bakar pun, Abu Bakar peluk leher Nabi macam ni dari belakang. Lepas tu dia angkat kedua belah per Abu Bakar, dipikul dari belakang jalan. Diangkat jalan. Jalan merentasi padang pasir. Siapa Nabi? Menantu. Siapa Abu Bakar? Bapa mentua. Alangkah indah hidup kita ni kalau dapat bapa mentua, dapat menantu yang sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, boleh pikul kita. Ataupun alangkah bahagia hidup kita ni siapa yang ada ibu dan ayah, dapat bantu ibu dan ayah masih hidup, dapat mandikan dia, dapat dukung dia, bagi dia makan. Allah, nikmat dia. Mak tu mesti rasa seronok. Allah, masa kecil aku dukung kau, dah tua kau dukung aku. Ya Allah, satu hari bila saya cerita benda ni, tak jauh masjid kat sini je, cerita-cerita lebih kurang 7 tahun lepas, cerita apa berlaku. Salah seorang orang kaya dalam masjid ni datang jumpa saya. Dia kata, ya ustaz, saya ada bapa. Bapa saya lumpuh 5 tahun dah dekat kampung. Dia tinggal seorang. Saya ada upah nurse jaga dia siang hari, malam hari dia tidur, nurse balik lah. Ustaz, terima kasih lah cerita pasal berbakti pada ibu dan ayah. Saya nak balik rumah kampung malam ni juga. Saya nak dukung ayah saya. Saya kata, dukunglah sebelum kita junjung mayatnya, pikul mayatnya. Dia pun balik malam tu juga. Bila dia balik malam tu juga, apa berlaku, subhanallah wa bihamdih, sampai di rumah dekat nak subuh, dia solat subuh dulu kat masjid. Lepas kat tu dia nampak kat whiteboard tulis apa? Tulis apa? Ceramah Ma'al Hijrah. Dia pun balik. Dia balik ke rumah, tengok nurse dah mandikan dia, dah pakaikan bedak apa semua. Lepas tu dah suapkan makanan, dah makan ubat. Dia cakap, ayah, malam ni ada ceramah Ma'al Hijrah kat masjid, ayah nak ikut tak? Apa jawapan ayah? Halo, ayah ni orang masjid. Sebelum ayah sakit, ayah orang masjid. Ayah rindukan masjid lho. Ayah dah bosan dah tengok dinding, dah bosan dah tengok lah. Bosan lho. Ayah rindukan masjid lho. Dia kata, okay. Dalam hati dia, hari ni aku bawa ke masjid. Hari ni bawa ayah ke masjid. Dan dapat mandi dan dapat dukungkan ayah. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Habis dia tu, dia pun balik.
dia pun datang balik, dia pun siapkan petang tu. Siap tu dia angkat leher, masukkan tangan di bawah leher, tangan di bawah kaki, pelipat lutut, nak angkat. Dia pun angkat ayah. Bila angkat ayah dia, ayah menjerit, Allahu Akbar, sakitnya nong. Rupa-rupa kulit belakang dia dah melekat pada tilam, pada katil tu. Terkoyak, tersiat, bau nanah keluar, bau busuk keluar. Nurse tu ustaz, nurse tu lap luarnya. Tu pun bukan bapak dia. Tak, bapak dia ni gempal, nurse kecil tak larat nak ambil. Ramai nurse yang baik, tapi nurse ada juga, ada hari yang dia penat. Jaga orang sakit bukan sedar. Orang sakit ni mulut dia tak sakit, mulut dia menyakitkan hati kita. Setelah perempuan apa berlaku, angkat. Dia pun mandikan ayah dia, rawat luka ayah dia, pakaikan jubah. Masa mandi tu berjurai air mata, sebab dia teringat masa kecil ayah dia selalu mandikan dia. Lepas tu dia masukkan dalam velfire, bawa wheelchair, bawa pergi ceramah. Bila bawa pergi ceramah, dia kata, masa hari tu belum pernah saya tengok ayah saya 5 tahun ni gelak ketawa, senyum macam tu. Tuan-tuan, oh bah. Dia kata, gembira je ustaz tengok ayah saya gembira. Ha, itu dia. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, habis ceramah, masuk dalam kereta, ayah dia cakap kat dia, Long, terima kasih Long bawa ayah jalan-jalan hari ni, bawa ayah pergi masjid. Terima kasih Long. Ayah, ini perkataan dia, ayah redha atas Alung. Alung anak ayah yang baik. Ayah sayang Alung. Ayah doakan Alung berjaya dunia dan akhirat. Ayah doakan Alung berjaya dalam perniagaan Alung. Ayah redha atas Alung. Alung pun menangis. Bila menangis, dia tanya, ayah, besok ada kuliah subuh, ayah nak ikut tak? Nak! 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 Kadang-kadang kita dah tua ni, perangai macam dah budak sikit. Dan besok pagi dia kejut ayah dia untuk solat subuh. Dia, tapi ayah dia tak bangun dah. Ayah dia dah keras. Ayah dia dah pergi untuk selama-lamanya. Semalam gelak ketawa ayah dia, itu gelak ketawa yang terakhir dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, baru-baru ni saya berceramah di Muar, balik saya singgah masjid tersebut, dan saya cerita benda ni. Orang masjid tersebut ada yang perasan cerita ni. Eh, itu bukan haji tu ke? Itu bukan cerita datuk tu ke? Ha. Siapa yang ada masih ibu dan ayah, berbaktilah. Sebab hijrah tidak akan berjaya kalau kita tidak mendapat doa daripada ibu dan ayah. Ha, kita habis pukul 12 ya? Maaf, tak ada soalan. Okey. Tidak akan dapat hidayah daripada Allah. Boleh? Kalau ada anak kita yang nakal, jahat, anak kita pelagi dadah, anak kita penjenayah, sabar je. Teruskan doa. Doa mak dan ayah lebih pantas daripada doa para ustaz. Tak ada hijab. Kadang-kadang masa kita hidup, mereka tak berubah. Tapi bila kita dah mati nanti, mereka berubah. Setiap saat dan ketika mereka solat, mereka mendoakan kebahagiaan untuk kita. Jadi cukup ke 12 habis. Saya berhenti dulu. Ha? Tak dengar pun. Oh, saya selalu pergi Januari. Nanti kalau ada, saya tengok dalam Facebook saya lah, Ustaz Sanafi. Kalau ada lah tahun ni. Okey, kalau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, saya sebenarnya ada buat satu projek madrasah di Benar Libung Perak. Dulu kita buat surau. Surau dah terbina, dah siap dah. Alhamdulillah, dulu dah cantik dah. Jemaah pun dah ramai dah. Dan setiap malam ada kelas pengajian Al-Quran di surau tersebut. Sekarang ni ada tanah wakaf di belakang Benar Libung tu, tuan-tuan. Saya buat madrasah. Madrasah ni kita akan lebih kepada hafalan Al-Quran
bagi mereka yang penyakit dadah. Alhamdulillah, saya nak buat ke arah tu. Sebab kita dah buat kerjasama dengan Temboro Berjaya. Sebelum ni kita menyewa di beberapa tempat, tapi sekarang ni bangunan tu dah nak siap. Siapa-siapa yang ingin bantu bolehlah menerima kepada kami. Itu saja tuan-tuan, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami. Dosa kami pada ibu dan ayah kami. Dosa kami pada anak-anak kami. Dosa kami pada pasangan hidup kami. Dosa kami pada agama kami. Dosa kami pada Rasulullah SAW. Ya Allah, Anda ada di kalangan kami yang telah kematian ibu dan ayah. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Anda hidup ibu dan ayah kami penuh dengan maksiat, banyak melalaikan solat. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, Kau janji Kau akan makbulkan doa kami. Kami yakin dengan Kau, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan Kau benar muka dan dangkil memukul tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Kami rindu pada ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur dan penuh dengan hasad dengki. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu, ya Allah. Sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam, ya Allah. Campakkanlah hidayah kepada mereka, ya Allah, sebagaimana Kau campakkan hidayah kepada Sayyidina Umar, Khalid Ibn Walid dan Abu Sufyan, ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sihatkanlah tubuh badan kami, ibu dan ayah kami. Luaskan rezeki kami, juga luaskan rezeki ibu dan ayah kami, ya Allah, agar kami dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.